ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Kali ini saya lagi di terminal Pasar Jumat Lebak Bulus, teman-teman. Nah, dan untuk keberangkatan keluar kota nih di hari Lebaran H-14 ya, teman-teman nih. H-14 atau puasa yang ke-16 ini sudah cukup lumayan ramai teman-teman nih di terminal Pasar Jumat Lebak Bulus ini ya. Nah, ini di paling kanan ini ada PO Haryanto dengan julukan atau nickname Kenzo ya, untuk tujuan Jepara. Dan ini yang double decker ada juga Kencana, teman-teman ya, Kencana sama tujuannya ke Jepara. Dan yang kuning ini ya, yang kuning adalah Sempati Star untuk tujuan Jakarta Medan, teman-teman ya. Dan di sebelah Sempati ada Muji Jaya untuk tujuan Jepara ya, dengan nickname atau julukan Seliza ya. Dan ini yang di paling kiri nih, di bahu jalan baru juga sampai tadi ya, yaitu Harapan Jaya ya, Harapan Jaya dengan tujuan Jakarta Surabaya ya, dengan dari sasis Scania ya, teman-teman, double decker nih. Oke teman-teman ya, ikuti keseruannya hunting bis di terminal Pasar Jumat dan Pondok Pinang ini ya, teman-teman. Dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya serta share ke media sosial, teman-teman. Oke, cekidot, saksikan videonya. Nah, Garut Lebak Bulus Ciputat nih, dari Prima Jasa ya. Nah, di belakang yang baru yang lewat di terminal Pasar Jumat ada bus premium, teman-teman ya, bus premium nanti paling masuk ke Pondok Pinang deh ya, teman-teman ya. Dan untuk Harapan Jaya dari Scania-nya nih diberangkatkan untuk tujuan Surabaya ya, teman-teman ya. Oh, Trans Jawa Scania. Saluyu Prima juga diberangkatkan untuk tujuan Bandung, teman-teman ya. Ini di belakang PO Haryanto ya, ada Putra Luragung Sakti dengan julukan Panggayana. Wah, gila, Caraka Panggayana ya, Pang paling ganteng maksudnya, teman-teman ya, Panggayana itu paling ganteng. Nah, ini teman-teman nih yang seru nih di belakang ini ya, ada bis ini ya, ada bis Jepara Jakarta dari Kalinggajaya nih, Kalinggajaya. Izin sebelah sini ya, biar nggak kalau sini aman. Kalinggajaya dengan julukan Ayudia ya, Ayudia Bogor Jakarta Jepara nih, lagi di charter dan lagi di syuting, dibikin film untuk ini ya, untuk arus mudik 2024, teman-teman ya. Ini paling gak jaya tujuan Jepara nih. Puasa ke-16 ini cukup sudah terasa arus mudik Lebaran 2024, teman-teman ya, di Pasar Jumat ini ya, bukan di Pondok Pinang. Penumpang Luragung sudah cukup lumayan banyak ya, teman-teman. Ini sudah sebagian mungkin atau 50% sudah terisi bangkunya ya. Mas, untuk ongkosnya sudah naik belum ke Luragung? Apa? Ongkosnya udah naik belum? Ongkos Lebaran buat YouTube?
Belum, udah naik belum ongkosnya? Belum tahu. Oh, belum tahu ya? Oke. Ini untuk penumpang lagunya teman-teman ya. Saya tanya penumpangnya tadi, katanya belum tahu ada kenaikan apa belum ya. Bu, udah ongkosnya udah ada tarif kenaikan belum, Bu? Ongkos ke Cirebon ini udah naik belum menjelang Lebaran ini? Kemungkinan naik. Oh, naik ya. Biasanya berapa, Bu, hari-harinya? Kalau nggak salah 100 ya? Iya. Oke, mungkin ada kenaikan berapa persen untuk hari ini ya. Dan udah. Oke, terima kasih ya. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk PO Kencana, tujuan Jepara diberangkatkan ya. Nah, dengan bersama pramugari cantiknya Kak Arindi ya. Kalingga Jaya, untuk tujuan Jakarta Jepara nih sudah selesai di booking syutingnya ya. Dan tinggal melanjutkan untuk menunggu penumpang ya, Kalingga Jaya Jepara Jakarta dengan nickname atau julukan Ayudia ya teman-teman nih. Maulana Jetbus Kalingga Jaya Dream Coach ya teman-teman. Sultan kelas ini, kelas tertinggi ini ternyata teman-teman ya. Kelas tertinggi untuk Kalingga Jaya nih. Sultan kelas Dream Coach ya. Dan teman-teman ya, tadi saya tanya pramugari PO Kencana Kak Arindi ya, untuk tarif itu naiknya tidak sekaligus ya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Arindi, jadi untuk tarif Lebaran naiknya per setiap hari teman-teman ya, per setiap hari kenaikannya beda-beda dari mulai titik awal hari ini di puasa ke 16 atau di Lebaran min 14 ya teman-teman. Untuk tarifnya untuk kelas eksekutif kelas atau eksekutif plus itu sudah mulai ada kenaikan, tapi naiknya tidak sekaligus atau naiknya itu secara bertahap setiap hari ya teman-teman. Satu unit lagi nih, Dewi Anjani dari PO Haryanto ya, dengan nomor bodi 179 baru saja masuk di terminal Pasar Jumat Lebak Bulus ya teman-teman nih. Tadi perasaan lewat, ternyata dia muter masuk ke sini ya, karena tadi saya sudah melihat ya. Nah, ini dari sasis Mercedes-Benz ya, Menara Kudus PO Haryanto dengan nomor bodi 179 Mercedes-Benz OH 1626 air suspensus. Wah, keren banget gambar wayangnya teman-teman ya. Gambar wayangnya sangat keren sekali. PT Haryanto Motor Indonesia PO Haryanto ya teman-teman nih. Bejo teman-teman ya, Cepu Merak nih. Bejo Cepu Merak tidak bisa masuk ke terminal Pasar Jumat teman-teman ya, karena sudah penuh dan sedang ada syuting, yaitu syuting untuk harus mudik Lebaran ya. Nah teman-teman, di atas tuh ada MRT ya teman-teman, tuh ada MRT dari untuk rute Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia ya, atau ke daerah kota ya teman-teman ya. Untuk MRT-nya yang di atas itu ya. Dan ini Damri baru saja masuk ya, Damri untuk tujuan airport. Dan BJ-nya diberangkatkan ya, tidak masuk ke terminal. Mungkin tadi penumpangnya naik di sini nih. Kuningan Jakarta, the night Racer from Kuningan Mese Panggayana nih, Putra Luragung Sakti nih, sedang di booking ya, sedang di booking di syuting untuk berita atau film Arus Mudik 2024 nih ya. Dan sudah selesai syutingnya nih, kembali ke posisi tempat ngetemnya ya, di samping jalan raya ya teman-teman ya. Agak
karena mepet dengan Haryanto di sebelah kirinya ya. New Super High Deck ya teman-teman nih, Lur Agung nih. Baru kali ini nih saya nge-vlog Lur Agung ya, mobil ke daerah sendiri teman-teman ya, ke daerah saya sendiri nih, Lur Agung Jaya. Oh ternyata ini bukan mau ini ya, masih di syuting teman-teman ya, masih di syuting ini. Penumpangnya nanti pada naik. Nah, saya kira tadi mau mundur ke tempat dia ngetem biasanya ya, tapi ternyata lagi diambil gambar untuk liputan Lebaran 2024 ya teman-teman nih. Purwadadi Merak ya, Wonogiri Merak teman-teman ya, Purwadadi Wonogiri Merak. Nah satu unit nih BKL Bandung Palembang teman-teman ya, Bandung Palembang Jakarta BKL Trans. Satu unit lagi nih Bejo ya, Bejo Black Bus Community, Bejo ya, Bejo teman-teman ya. Saya kira ini anak Agung Sejati ya. Dan sepertinya nih Kalingga Jaya untuk tujuan Jepara ya, dengan Sultan Plus Dream Coach ya, Dream Coach 3 Plus nih ya, diberangkatkan untuk tujuan Jepara angkatan sore sekitar pukul 16.30 ya teman-teman nih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya tutup videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Pastar Scania Premium nih.